Langkawi tak akan aman sehingga tujuh keturunan dan menjadi padang jarak padang terkukur. Mak dan bapa Masri dipercayai datang daripada Thailand. Dua orang tua ni bila berhijrah kat kampung Mawat ni buat satu pondok di situ, maka di pondok itulah lahirnya Masri. Jadi memang Masri diperanakkan di kampung Mawat. Kalau kita tengok sekeliling kampung ni, kita nampak sawah padi bendang. Sawah padi ni wujud semasa zaman Masri lagi. Satu peristiwa berlaku semasa Masri remaja lagi. Oleh sebab orang-orang sini berjauhan dengan laut, maka mereka ni kebanyakan di sini dia orang kerja sebagai penanam padi. Dia orang tanam padi, bila padi dah masak, dia orang potong padi. Habis semua padi dipotong, dia orang simpan padi dalam jelapang. Masa ni dah dia orang tunggu-tunggu setahun sekali waktu malam adik selepas padi semua masak, dia orang simpan padi, dia orang adakan satu pesta untuk bukanlah apa untuk nak seronok. Pesta ni dinamakan pesta mengemping padi. Artinya tumbuk padi buat emping. Macam-macam aktiviti ada. Memang ramai, memang meriah. Semua orang datang. Jadi untuk memeriahkan dia orang punya pesta tadi, Datuk Pengulu dijemput bersama untuk memeriahkan dia orang punya pesta. Datuk Pengulu, nama dia Wan Yahya. Dia dilantik oleh Sultan Kedah menjadi pengulu semasa zaman Masri. Bahkan dia dapat satu gelaran daripada Sultan Kedah, iaitu Datuk Seri Pekemajaya. Jadi apa kata Datuk Pengulu adalah kata Sultan. Siapa pun tak boleh engkar. Isteri dia bernama Wan Mahora. Datang berwan ni kat kampung ni. Sampai saja kat kampung ni, dalam ramai-ramai orang datang tadi, tiba-tiba Datuk terpandang pada Masri. Oleh sebab Masri ni cantik, maka dia terpegun dengan kecantikan Masri. Dia tak pernah pun tengok Masri. Inilah kali pertama dia tengok. Tapi dia pernah dengar cerita Masri, rupa Masri, tapi tak pernah tengok. Jadi melalui orang kampung, Datuk dapat tahu itulah Masri, Datuk baru dia tahu. Jadi banyaklah benda-benda yang dia dapat melalui orang kampung mengatakan yang Masri ini bukan saja cantik daripada parah rupa dia, tapi cantik budi pekerti dia. Suka tolong orang bila dia minta tolong, tak suka menyakiti hati orang. Selain bila itu, kuat pula beramal ibadat. Jadi oleh sebab semua kualiti yang baik tadi ada pada Masri, Datuk kalau boleh dia nak buat adik-beradik dengan Masri. Dia teringat dia ada adik. Adik dia bernama Wan Darus. Maka dia kahwinkan Wan Darus dengan Masri. Jadi adik-beradik lah. Sampailah hajat dia. Walaupun Datuk Pengulu suka pada Masri, tetapi isteri dia tak suka pada Masri, benci dengan Masri, iri hati dan cemburu dengan Masri. Sebab Masri lebih cantik daripada dia. Orang kampung lebih suka bermesra dan bergaul dengan Masri. Jadi dia rasa diri dia terpinggir. Itulah dia benci sangat dengan Masri. Tapi dia tak tunjuklah dia punya kebencian. Dia diam saja. Dia hanya simpan di dalam hati dia. Dia cuma tunggu masa dan ketika. Selepas kahwin, tak beberapa lama, Sultan Kedah dapat tahu yang suami Masri, adik Datuk tadi yang bernama Wan Darus tadi, adalah seorang pendekar. Pandai main senjata dia. Pandai ilmu silat. Artinya dia pandai ilmu perang. Oleh sebab itu, dia dijemput oleh Sultan Kedah ke Kuala Kedah membantu orang Kedah berperang dengan orang Siam. Baik sekarang, di Langkawi tak ada lah suami Masri. Maka Wan Mahora, kakak ipar Masri ataupun isteri Datuk tadi ambil kesempatan ini buat fitnah. Dia bagi tahu pada suami dia, pada Datuk Pengulu, mengatakan yang Masri ini sudah curang kononnya. Menduakan suami dia. Dia sudah berjumpa dengan seorang pemuda, seorang penyair muda yang datang daripada Sumatera bernama Drambang. Jadi bila Datuk dapat aduan daripada isteri dia, maka dia terus saja hukum Masri. Inilah tak adilnya Datuk Pengulu.
Sepatutnya dia kena cari bukti, dia kena cari saksi. Ini tidak. Terus saja hukum Mahsuri, hukumannya memang berat adik. Hukumnya bunuh. Orang datuk semua berkumpul, pergi ke rumah Mahsuri, tangkap dia, heret dia kepada maksyarat. Lebih kurang 6 kilometer daripada sini untuk dibunuh dia. Ini adalah arahan Datuk Pengulu sendiri. Datuklah yang arah Mahsuri dibunuh di sana sebab di sana orang lebih ramai daripada kampung Mawat. Bagi Datuk, dia suka tengok orang ramai tengok Mahsuri kena bunuh. Kalau boleh satu Langkawi, dia nak suruh tengok Mahsuri kena bunuh. Dia cuba nak insafkan orang kampung semua supaya jangan berlaku benda-benda yang tak elok. Kalaulah ada di antara orang kampung yang rasa nak buat benda yang sama, tak beranilah. Sedangkan Mahsuri, adik ipar dia sendiri, dia sanggup bunuh. Jadi Mahsuri dibawa kepada maksyarat. Sampai di padang maksyarat, dia ditambat pada sebatang pokok mati dekat satu simpang tiga di padang maksyarat. Dia ditambat di sana, tak bagi makan, tak bagi minum, sehingga beberapa minggu dia. Mengapa tak bunuh saja Mahsuri pada hari pertama dia ditangkap? Mengapa biar dia sampai berminggu-minggu tertambat di pokok tu? Bukan dia orang tak mau bunuh. Bukan Datuk tak mau bunuh, tapi tak boleh bunuh Mahsuri. Orang Datuk cuba bunuh Mahsuri gunakan kerih. Tak makan dengan kerih biasa. Habis tak makan dengan kerih, ambil pisau, sopa juga. Bila tikam dia tak keluar pun darah dia. Tak ada senjata yang boleh bunuh dia. Tetapi Mahsuri tahu yang dia akan mati kesudahan dia. Bukan mati kerana dibunuh. Tak ada senjata yang boleh bunuh. Tapi mati kerana tak makan. Itulah dia bagi tahu semasa dia terikat di pokok, dia bagi tahu pada abang ipar dia, pada Datuk Pengulu. Datuk, kalau nak bunuh dia juga, boleh. Baliklah ke rumah dia. Cari satu kerih pusaka kerih Datuk nenek dia dulu yang tersembunyi di rumah tu. Kerih tu saja yang boleh menyebabkan dia mati. Apabila rahsia ini terbongkar, Datuk semua datang ke rumah Mahsuri, cari kerih tu sampai jumpa. Kerih tu dia jumpa atas halang rumah. Bila jumpa kerih tu, bawa balik kepada maksyarat untuk bunuh Mahsuri. Sampai saja kerih di hadapan Mahsuri, Mahsuri tahu yang dia akan mati kesudahannya. Sebab kerih tadi dah ada di tangan Datuk. Apa dia boleh buat? Hanya berdoa pada Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhanku, buktikan kekayaanmu. Sekiranya diri aku ni bersih, maka darah aku putih. Mahsuri cuba nak bagi tahu pada orang kampung yang memang ramai menyaksikan pembunuhan dia tu. Nak bagi tahu kata dia di pihak yang benar. Sebaik saja dia ditikam dengan kerih pusaka tadi, memang darah yang keluar memancut pada badan dia ni. Darah putih seperti dia cakap. Barulah orang kampung yang memang selama ini tahu Mahsuri tak bersalah bertambah yakin orang kampung dengan bukti yang mereka tengok sendiri. Datuk dan orang-orang dia yang bunuh Mahsuri mula rasa kesal yang amat sangat di atas kelanjuran dia orang. Tapi dah terlambat. Jadi sebelum dia mati, dia sempat juga berkata-kata secara penghabisan dan terus bersumpah. Selepas kematian dia tak lama, apa yang dia bersumpah berlaku di bumi Langkawi. Tak pernah lagi Langkawi ni tak ada hujan. Tapi selepas kematian dia, selepas sumpahan dia ni, tak ada hujan bertahun-tahun di bumi Langkawi. Sehingga tanah jadi kering, kontang, mekah, apa pun tak boleh tumbuh di bumi Langkawi. Ini satu bencana sumpahan dia. Selepas itu orang Siam ni serang Langkawi, bakar rumah-rumah, rompak dan sanggup bunuh. Semasa Mahsuri kena bunuh tadi, Mahsuri dah pun mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Wan Hakim, masih dalam buaian menangis ketika ibu tu dibunuh. Jadi keluarga yang terdekat dengan Mahsuri, dia orang takut nanti dapat tahu rahsia ni kepada Datuk Mulu. Bukan saja ibu dibunuh, tapi anak mungkin akan dibunuh. Itu dia orang curi anak tu, sembunyi, seluduk anak tu, bawa jauh daripada sini. Anak tu dibawa ke Phuket dia. Selepas pembunuhan dia, baliklah pun suami dia balik ke Langkawi nak berjumpa dengan anak dia, Wan Hakim, nak berjumpa dengan isteri dia, Mahsuri.
suami Masri tak pernah pun tengok anak dia. Sebab semasa dia tinggal Langkawi, Masri dah pun mengandung. Dia tak sempat tunggu dan tengok isteri itu bersalin. Tapi semasa dia berperang kat sana, dia tahu yang sampai masa dah isteri dia bersalin. Balik kat sini dia tanya mana anak dia. Siapa pun tak boleh beritahu. Sebab orang yang curi anak itu tadi, tak beritahu pada siapa pun. Dia orang nyah bawa anak itu ke Phuket. Baru dia tanya mana Masuri. Orang kampung beritahulah Masuri dah pun dibunuh oleh abang dia sendiri. Walaupun dia mampu bunuh abang dia, tapi dia tak sanggup bunuh. Sedangkan abang dia gamak bunuh isteri dia. Dia merajuk. Dia bawa dia rintah ke mana selepas itu dia.